Anda mungkin rutin hadir dalam ajang Car Free Day di Jakarta. Jika ya, Anda pasti tak melewatkan acara ini. Hingga siang tadi digelar karnaval yang mengedepankan pentingnya pola makan sehat dan bergizi. Peringatan Hari Gizi tahun ini digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, bersamaan dengan kegiatan Car Free Day Minggu pagi. So this event is a very important day for us because this carnaval Ayo Mele Gizi is about making sure that people understand the importance of nutrition. It's not about just being informed and just being aware, it's to go into deeper knowledge of nutrition to have an impact and improve nutrition in Indonesia. Tanggapan saya tentang acara ini bagus sekali ya, untuk mengedukasi masyarakat tentang makanan yang bergizi, sehat dan murah. Selama ini kita belum melek akan gizi, sehingga kita kurang memperhatikan masalah asupan gizi khususnya bagi anak-anak kita. Padahal anak-anak kita adalah investasi masa depan bangsa. Ayo melek gizi. Ayo melek gizi. Ayo melek gizi. Ayo melek gizi. Sampai jumpa di Karnaval Gizi berikutnya.